teman-teman. Hari ini aku akan khotbah. Nah, jadi pertama kita harus berdoa dulu ya teman-teman. Nah, ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, mengasihi kami firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan ayat firman Tuhan hari ini Amsal 12 ayat 27. Nah, jadi bacanya ya teman-teman. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, di sini ada orang malas dan orang rajin. Kira-kira Ade mau jadi orang malas atau jadi orang baik? Pastinya mau jadi anak rajin ya. Nah, jadi kita harus rajin. Gak boleh malas ya. Kalau orang malas tuh yang gak mau berdoa kepada Tuhan, tidur-tiduran, gak mau belajar, terus main terus kerjaannya, gak ngerjain tugas, gak sekolah, bolos, tuh malas. Nah, tapi kalau orang rajin tuh belajar, ke sekolah, bantu orang tua, terus. Nah, membantu orang tua tuh. Nah, habis itu kalian belajar berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi, jadi orang tua senang. Jadi orang tuanya enggak marah-marah ya. Nah, di sini itu kira-kira kalian mau jadi orang malas atau mau jadi orang rajin ya? Pasti mau jadi orang rajin. Kalian kalau mau jadi orang rajin harus ngapain aja? Pasti berdoa kepada Tuhan, belajar ya, terus menurut kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Terus kalau orang malas, tidur-tiduran, gak mau berdoa. Terus banyak lah ya. Terus kita tidak boleh malas. Nanti semuanya tidak akan menangkap buruannya. Kalau misalnya kita malas nih ya, gak mau beresin kamar kita. Jadi kalau pas kita tidur tuh gak nyaman. Terus jadi Tuhan itu gak suka sama kita. Terus gak mau berdoa, gak mau mandi, terus tidur-tiduran, gak mau belajar. Jadi jangan jadi orang malas ya teman-teman. Kalian tuh harus jadi orang rajin ya. Jangan jadi orang malas. Nih, kalau orang rajin tuh memperoleh harta yang apa coba? Berharga, dapat kekayaan, rumah gede, terus HP, terus
ada tempat tidur bagus, AC, banyak ya. Tapi kalau itu kita rajin. Kalau kita males, kita tidak akan menangkapnya. Jadi kalian harus rajin ya. Nah, demikian firman kita hari ini. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Kami ingin menutup firman ini ya Tuhan dengan berdoa. Berikanlah kami pengetahuan di dalam cerita ini. Haleluya, amin. Nah, inilah. Jadi, kalian jangan malas ya. Kita harus terus rajin. Dah, demikian firman kita hari ini. Bye teman-teman.